Nah, kita tanya ibu ini ya. Siang Bu, apa kabar? Siang dokter, alhamdulillah baik. Ibu pasti pernah dong ngalamin mual kembung? Pernah dok. Nah, biasanya nih ibu minum apa nih untuk mengatasi mual kembung? Biasanya kalau aku lagi mual, aku minum rebusan air jahe sama rebusan kencur dok, obat tradisional. Oh, direbus? Iya, direbus, Nah, disaring, aku minum. Gimana rasanya Bu? Enak, lega, anget dok. Anget ya, lega Iya, ya. anget iya dok. Halo Pak, siang. Oh iya, Apa halo, kabar? siap. Nah, Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Mulyono. Pak Mulyono. Pak Mul kan kerjaannya security nih Pak. Iya. Nah, kan kadang suka mual kembung. Biasanya Pak minum apa nih kalau mengalami mual kembung? Oh, saya kalau lagi perut mual atau kembung, biasa minum jahe sama kencur. Oh, diapakan Pak? Biasanya dicampur, direbus ya kan. Iya. Terus kita minum, itu biar perut kita agak enakan. Lega ya. Iya. Wah, anget tuh Pak ya. Iya, anget. Karena kan saya keamanan sering masuk malam. Jadi kan harus stamina juga harus dijaga gitu Tujuh. kan. Iya. Nah, pemirsa, ternyata banyak orang yang memanfaatkan jahe dan kencur untuk mengatasi mual dan kembung. Hari ini saya akan berbincang dengan dokter ahli herbal, yaitu Dr. Afifah, yang akan menjawab semua pertanyaan kita terkait mual dan kembung dan bagaimana meracik jahe dan kencur untuk membantu mengatasi mual dan kembung. Penasaran? Makanya ikuti saya. Halo Dok Viva, selamat siang, apa kabar? Siang Dokter Haikal, alhamdulillah siang ini seger banget nih kelihatannya nih. Sama-sama Dok. Wah nih saya lihat dokter lagi sibuk nih, potong-potong. Ini saya tadi lagi ngebersihin kencur nih, hmm. Ada juga nih jahe putih. Yeah. Nah terus ada juga nih yang lagi ngehits nih, ini jahe merah. Wah pas banget Dok. Tadi di jalan saya ketemu dengan beberapa orang Dok. Dan saya tanya tentang bagaimana cara mereka mengatasi mual dan kembung. Ternyata sebagian mereka menggunakan kencur dan jahe untuk mengatasi mual dan kembung Waduh, Dok. Waduh, pas banget nih berarti ya. Silakan duduk Dok. Dok, tapi Dok ya sebelumnya nih ya, ini masyarakat ingin tahu Dok sebetulnya apa penyebab mual dan kembung dan siapa saja Dok yang berisiko mengalami mual dan kembung. Mual itu lebih ingin mengeluarkan sesuatu yang berasal dari perut kita. Iya. Sedangkan kembung sendiri itu dapat dideskripsikan dengan rasa penuh pada perut. Kemudian ketika kita melakukan palpasi atau melakukan pemijatan pada perut, gitu terasa seperti perutnya agak distensi atau melebar begitu. Kemudian ketika dokter melakukan palpasi, perkusi, maka akan didapatkan suara seperti pung pung pung. Oh, ada udara gitu Dok ya. Seperti, oh, seperti suara seperti kita sedang mengetuk-ngetuk ruangan yang berisi udara begitu Dok. Mual dan kembung sebenarnya bisa terjadi di semua usia. Mulai dari bayi, kita sering kadang lihat bayi gumoh gitu ya. Kemudian anak-anak, dewasa hingga ke orang lanjut usia. Dari gambaran usia tersebut kita dapat menentukan diagnosis penyakit tersebut apa, meskipun gejalanya sama, namun diagnosis yang ditetapkan bisa berbeda. Tadi saya ketemu orang di jalan, mereka tuh menggunakan jahe dan kencur untuk mengatasi mual dan kembung. Padahal kan manfaatnya nggak hanya itu Dok ya. Banyak sekali manfaat jahe dan kencur banyak. Untuk kesehatan kita. Nah sehingga banyak Dok mitos di masyarakat yang mesti kita luruskan Dok. Yang pertama nih, ada yang mengatakan katanya kalau mengkonsumsi air jahe bisa membantu menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos Dok? Itu fakta Dok. Oh fakta? Iya, namun perlu kita ketahui bahwa proses penurunan berat badan itu merupakan proses yang kompleks dan itu membutuhkan pembatasan asupan kalori. Nah, konsumsi jahe sendiri dia membantu meningkatkan kerja pencernaan sehingga laju metabolisme lemak bisa dipercepat dengan konsumsi jahe tersebut. Jadi memang jahe membantu metabolisme Dok ya, tapi memang perlu juga untuk mengatur pola diet iya, dan tetap. Juga exercise Dok iya ya, dong, olahraga. Pasti. Nah, yang kedua nih Dok ya, ini ada juga nih yang mengatakan kalau konsumsi air jahe dengan rutin itu bisa membantu menurunkan kolesterol. Itu fakta atau mitos Dok? Itu fakta Dok. Konsumsi jahe secara rutin dapat menurunkan kolesterol jahat serta dapat mengontrol produksi insulin atau gula darah. Penelitian menyatakan bahwa konsumsi kapsul jahe sebanyak 3 gram selama 1 bulan dapat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserid sebesar 30 mg per desiliter. Dok, kalau begitu bagaimana dengan mereka yang sudah menderita kolesterol tinggi dan mesti mengkonsumsi obat penurun kolesterol? Apakah bisa digantikan hanya dengan konsumsi air jahe?
Nah, jika memang sudah mengkonsumsi obat-obat anti kolesterol seperti atorvastatin gitu ya, sebenarnya konsumsi jahe juga boleh dibarengin asalkan diberi jarak. Menurut FDA, jahe dikategorikan sebagai generally safe jika dikonsumsi dalam dosis 2 hingga 4 gram per hari, bahkan sampai 2,5 tahun konsumsi pun masih dikategorikan aman, dok. Oke, jadi artinya dapat dikombin, dok, ya, dikombinasikan. Iya, bisa dikombin, tapi diberi jarak ketika minum obat penurun kolesterol dengan minum jahe sekitar 1-2 jam. Masyarakat juga ingin bertanya, dok, tentang kencur. Nah, ya. Kencur nih satunya nah, lagi ya. Soalnya ini banyak nih anggapan di masyarakat yang mengatakan bahwa kalau konsumsi kencur ini bisa meredakan batuk, dok. Ini fakta atau mitos? Itu juga fakta, dok. Fakta? Iya. Ini kencurnya diapakan, dok? Nah, untuk penggunaan secara tradisional sendiri, dok, sebenarnya kita bisa langsung mengunyah potongan dari kencur ini. Tapi jika kita mengunyah potongan kencur, yang kita butuhkan hanya satu ruas jari kelingking aja. Atau dapat juga kita jadikan jamu beras kencur. Oh, itu enak tuh, dok. Iya, ini kan campuran dari kencur dan juga beras yang udah direndam semalaman, kemudian paginya di blender. Nanti kencur dicampurkan dengan beras, direbus menggunakan gula jawa, kemudian kita saring. Nah, itu juga dapat digunakan sebagai obat batuk. Nah, kalau langsung dikonsumsi seperti ini, dok, ini memang nggak apa-apa, dok? Apakah mesti dibersihkan dulu atau gimana? Iya, ini kan saya tadi ini ya, dok, ya, saya kupas. Aduh, kupas dulu. Ngupasnya itu nggak boleh terlalu dalam karena ya, justru kandungan fitokimianya yang tinggi justru ada pada lapisan yang mendekati kulit ini. Jadi ketika mengupas jahe, mengupas rimpang-rimpangan, itu jangan terlalu dalam. Nah, pemirsa, ini penting diketahui ya, untuk mendapatkan manfaatnya, kalau mengupas jahe dan kencur, jangan terlalu dalam, dok, ya. Iya. Karena manfaatnya ada di bagian diantara, yang dekat, ya, dengan, dekat kulit dengan kulit itu tadi. Oh, seperti itu. Dok, ini juga ada yang mengatakan, dok, ya, kalau konsumsi kencur bisa mengatasi diare. Ini fakta atau mitos, dok? Itu juga fakta, dok. Oh, fakta juga? Iya. Kenapa, dok? Ada penelitian yang pernah dilakukan untuk membandingkan efek dari ekstrak kencur dibandingkan dengan loperamid, dok. Jadi 200 mg per kilogram berat badan ekstrak kencur sebanding dengan 5 mg per kilogram berat badan dari loperamid untuk mengatasi diare, dok. Untuk mendapatkan manfaat anti diarenya, ini diapakan untuk kencurnya? Apakah langsung dimakan, langsung dikonsumsi, atau diminum rebusan airnya? Sama aja sebenarnya, dok. Yang penting kan kita dapatkan dari zat-zat atau metabolit sekunder yang bermanfaat yang ada di dalam kencur. Jadi kalau misalnya memang betah ngemilin kencur gitu, atau misalnya memang suka dengan rebusan, nanti kita juga bisa praktekkan cara merebus kencur dan jahe. Yang penting efek dari kencur dan zat-zat yang terkandung dalam kencur itu masuk ke dalam tubuh kita. Dok, diare seperti apa yang masih bisa diatasi oleh kencur? Misalnya nih, sudah terjadi diare lebih 10 kali. Apakah bisa dikombinasikan dengan obat-obatan, dok? Ya, jika memang diarenya sudah terjadi lebih dari 10 kali, atau jika terjadi tanda-tanda diare seperti mata cowong, dehidrasi, iya, itu berarti memang membutuhkan asupan tambahan. Atau bahkan jika memang sudah terjadi tanda-tanda dehidrasi sedang atau berat, perlu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemasangan infus, gitu. Kemudian diare juga banyak penyebab, bisa juga karena keracunan makanan, salah makan, atau bakteri. Jika memang potensi dari kencur tidak cukup untuk melawan bakteri yang ada di dalam tubuh kita, kita tetap harus memeriksakan diri ke dokter apakah perlu diberikan adanya antibiotik atau tidak, gitu, dok. Dok, tadi kan kita ngebahas tentang mual kembung. Ya. Nah, ini masyarakat pengen tahu, dok, bagaimana membuat ramuan herbal jahe dan kencur untuk mengatasi mual kembung. Mual dan kembung. Dok, ini sebetulnya apa sih bedanya jahe merah dan putih untuk mengatasi mual kembung? Apakah sama atau berbeda khasiatnya? Ini sebenarnya sama ya, dok, ya. Jahe merah dan jahe putih. Yang membedakan adalah kandungan flavonoidnya sehingga tingkat kepedasannya itu berbeda, dok. Nah, ini kan flavonoid itu antioksidan ya? Ya. Mana yang lebih tinggi antara merah atau putih? Nah, sebenarnya semakin pedas itu justru semakin tinggi gingerol dan syagaolnya. Jadi kalau gitu jahe merah paling tinggi? Jahe merah paling tinggi nomor satu, kemudian ada lagi jahe emprit yang kecil-kecil, Nah kemudian baru jahe putih ini justru kandungan flavonoidnya dan tingkat kepedasannya yang paling rendah, gitu. Nah, sekarang kita akan pakai jahe merah ya, dok, ya. Ini kita bersihkan tipis-tipis seperti yang tadi saya lakukan pada kencur juga ya, jadi kita memang baiknya tipis-tipis. Jadi dikupas dulu, dok, ya, zat yang bermanfaat itu ada di dekat lapisan kulitnya ya. Malah justru jangan terlalu tebal karena khawatirnya ntar manfaatnya justru kurang, gitu. Betul, betul, dok.
Jadi dikupas tipis-tipis ya, jangan tebal-tebal. Jadi kita ambil satu ruas jari aja, Dok. Jempol kalau yang jempol. Untuk ini. Ya, kalau yang untuk jahe itu satu ruas jempol. Jempol. Kemudian untuk kencur itu setengahnya atau satu ruas jari gitu. Karena untuk terapi mual dan kembung ini yang kita harapkan adalah efek dari jahenya itu sebagai efek untuk anti mual, juga efek anti tuka. Sedangkan untuk kencurnya itu efeknya lebih ke anti inflamasi dan anti nyerinya, Dok. Nah, ini udah kita iris tipis-tipis ya, Dok, ya. Ini untuk jahe merahnya dan ini untuk kencurnya. Tadi takarannya jahe merahnya 2 kali lipat dari takaran kencur. Dari si kencur ini. Kita masukkan semuanya, ya. Dan ini direbus berapa lama, Dok? Ini sekitar 10 hingga 15 menit aja, Dok. 10 hingga 15 menit. Kemudian setelah itu bisa kita langsung minum ya? Iya, nanti kita saring dulu, baru kemudian kita bisa campurkan gula merah atau madu sebagai penambah rasa manis gitu, Dok. Nah, ini sepertinya udah cukup ya, Dok, waktu perebusannya ya, Dok, ya. Wanginya pemirsa khas banget ya. Pedes aromanya gitu ya. Pedes memang, Dok, pedes. Betul. Jadi ini dapat ditambah dengan madu atau bisa gula madu, merah, Dok, ya. Atau gula merah. Untuk menambah rasa. Untuk konsumsi jahe, sebaiknya memang saat jangan saat kosong gitu, Dok. Khawatirnya nanti ada beberapa orang yang nggak tahan dengan rasa pedesnya ini gitu. Nah, pemirsa, inilah ramuan jahe dan kencur yang bisa membantu untuk mengatasi mual dan kembung. Anda bisa mencoba di rumah dengan menambahkan gula merah atau madu. Sekian dari saya dan tetap gunakan herbal asli Indonesia.